seminar ini sebenarnya kita kumpulkan semua cedik pandai dalam UMNO, yang mana daripada 500 lebih, kita ada lebih kurang 548 orang cedik pandai UMNO yang jadi AJK bahagian, AJK pemuda, wanita, puteri di peringkat bahagian. So hari ini yang hadir lebih kurang 300 orang yang alhamdulillah dapat sampai habis, dan kita jemput juga beberapa wakil daripada anak-anak Johor di universiti dan juga guru-guru muda serta Malaysia. So daripada seminar ini sebenarnya hasil daripada apa yang kita lihat, UMNO ni perlukan satu anjakan. Okey, kita kata UMNO dulu, kini dan selamanya. Tapi UMNO dulu, kini dan selamanya ni, kita dalam berhadapan dengan suasana politik baru ni, khususnya dalam gerakan pembangkang dan sebagainya, kita tak boleh dulu, kini, selamanya dengan cara yang lama. Kita mesti ada pendekatan-pendekatan baru. Apatah lagi dalam kita satu ni mendepani politik baru, yang kedua nak mendepani pemikiran generasi muda ni, anak muda ni, yang kemayakan rata-rata berkira jauh daripada kesedaran kenapa perlunya kita pelihara dan pertahankan agama, bangsa dan tanah air ini. So seminar ini kita kupas banyak tentang pertama nak faham semula ideologi yang disebut sebagai perjuangan bangsa tu, yang mengasaskan UMNO. Pendiri bangsa ni maknanya mereka-mereka yang terlibat dalam apa nama tu, memulakan perjuangan bangsa sehingga tertubuhnya UMNO, dan juga akhirnya kita mencapai kemerdekaan dan sampailah kita hari ini kita mentadbir negara kita. Dalam masa yang sama, saya juga lihat tadi saya katakan tentang pendekatan parti dalam harapan politik baru. Yang kedua, saya dapati cara kita berfikir, cara kita semangat di kalangan pendukung-pendukung parti ni, ada sebahagiannya cuma sekadar menjadi ahli parti ni sebab ikut-ikutan. Dia tak faham apa ideologi. Jadi bila kita kupas balik ideologi perjuangan ini, saya harapkan khususnya di kalangan cerdik pandai ini, dia ada ilmu, dia ada kepakaran-kepakaran tertentu. Ada setengah lawyer, ada arkitek, ada engineer. So dia pendukung parti, dia ada kebolehan, dia ada ilmu. So kita bincang ini tentang ideologi. Jadi saya rasa ini lengkap, dia sebagai pendukung parti dan dia faham tentang kenapa kita pertahankan perjuangan untuk agama, bangsa dan negara ini dari UMNO. Alhamdulillah sampai ke hujung seminar ini, mereka dapat duduk dan saya dapat pandangan kata-kata tadi, kebanyakannya very excited. Dan sebab saya kata tadi, lepas daripada ini kita akan ada agenda seterusnya. So apa agenda kita seterusnya? Dalam nak merekayasa perjuangan ini, nak merekayasa ni ialah kita nak re-engineer balik parti kita dengan knowledge. Ada orang tanya saya, asal guna perkataan merekayasa? Maksudnya kita nak mensuturkan semula parti dengan knowledge, dengan pendekatan baru. So selepas ini kita akan kumpulkan balik mereka-mereka ni mengikut bidang-bidang ataupun kepakaran masing-masing. Di mana-mana yang mungkin dia cenderung untuk bantu parti dari sudut perkiliran. Jadi kita akan kumpulkan kumpulan ini dari sudut pemikir. Kita pun lancarkan Bait Al-Amanah tadi, yang mana kat sini kita kumpulkan pemikir-pemikir yang boleh bantu untuk parti. Lepas ini kita juga akan wujudkan kumpulan yang akan terlibat dalam sebagai pemidato. Salah satu kelemahan kita, UMNO tak bercakap. Daripada tubuh, daripada kita merdeka sampai hari ini kita jadi pemerintah, kita banyak buat kebaikan, bukan untuk bangsa kita sendiri tapi juga untuk bangsa lain, agama lain juga kita jaga. Tapi dalam keadaan yang ini, orang banyak salahkan UMNO, negatif sangat UMNO ni, kan? Yalah, mungkin adalah kelemahan sikit sana sini, kelemahan pemimpin, tetapi dari segi jasa, dari segi apa yang telah buat kita, UMNO telah menyebabkan
kita ni bukan hanya orang Melayu, tapi seluruh rakyat Malaysia ni hidup dengan aman, hidup dengan selesa, bahagia. Tu kena kena lihat tu. Tapi UMNO tak bercakap. Yang bercakap ni mereka-mereka yang nak sentiasa nak memburukkan UMNO. Jadi lepas ni kita nak ada grup yang di kalangan bijak pandai yang boleh bercakap ni, kita bagi input dan seterusnya, kita harap mereka dapat bantu parti. Dan kita juga akan teruskan perbincangan-perbincangan, diskusi-diskusi termasuk political school, sekolah politik UMNO ni, supaya pendukung-pendukung parti ni dia faham. Dia jadi ahli parti, dia faham apa arah tuju parti kita. Jadi pada keseluruhannya, seminar ni bukan hanya berjaya, tapi bagi saya sangat-sangat memperansangkan. Dan saya harap ini akan jadi titik permulaan kepada UMNO Johor dalam usaha untuk kita rebranding, restructure apa kita sebut sebagai pengislahan UMNO Johor. Dan mudah-mudahan ini akan jadi satu gerakan masa di kalangan ahli parti, dan lepas ni ahli parti bukan hanya akan faham ataupun ada semangat untuk kita sama-sama pertahankan parti dan agama bangsa dan tanah air, tapi mereka bangga dan mereka boleh bercakap di apa pun pentas yang ada. Tidak takut dengan siapa pun, sebab kita akan cakap perkara yang benar, yang fakta. Okey, itu antara pendekatan ataupun inilah hasil daripada seminar kita pada hari ini.